Pemirsa NTB 1, NTB akan kembali mengukir sejarah sebagai tempat penyelenggaraan World Superbike tahun 2022 di Pertamina Mandalika International Street Circuit. Di mana dalam penyelenggaraan tahun ini, MGPA selaku penyelenggara bersama Pemprov NTB akan memberikan diskon besar-besaran tiket bagi warga NTB khususnya. Di mana diskon tiket itu akan diberikan sebesar 50% dari harga normal. Tujuannya adalah untuk meningkatkan antusiasme penonton untuk menyaksikan secara langsung pagelaran Akbar World Superbike, di mana sejumlah rider top dunia seperti Toprak dan Jonathan Rea, termasuk kandidat juara dunia Bautista, akan dipastikan akan menggeber kendaraannya di Pertamina Mandalika International Circuit. Nah, pemirsa, bagi Anda yang tidak ingin melewatkan performa mereka di sirkuit Mandalika, segera beli tiketnya. Berikut penjelasannya. Festival Cars D2 57.500 rupiah, D3 115.500 rupiah, Weekend Pass 143.750 rupiah, Regular Grandstand Zona C, H, dan I D2 143.750 rupiah, D3 287.500 rupiah, Weekend Pass 373.750 rupiah, Premium Grandstand Zona A dan B D2 287.500 rupiah, D3 575.000 rupiah, Weekend Pass 747.500 rupiah, Premium Grandstand Zona J dan K D2 201.250 rupiah, D3 402.500 rupiah, Weekend Pass 517.500 rupiah. Untuk pembelian tiket secara online bisa melalui Livin by Mandiri, tiket.com, Tokopedia, Gotix, Locker, Shopee, Blibli, Brimo, Bank NTB Syariah, bookmyshow.com, tiketapasaja.com, dan Explorein. Sedangkan secara offline di Red Gate Circuit Mandalika, Gerai Epicentrum Mall, dan PT Gerbang NTB Emas. Ya pemirsa, itu dia penjelasan terkait harga tiket GSBK musim 2022 yang didiskon besar-besaran. Jangan lupa menjadi saksi sejarah untuk kandidat juara dunia Alvaro Bautista dari pembalap Ducati pada GSBK musim 2022.